kerasukan jelang akad nikah, pengantin wanita ini terpaksa dirias saat pingsan. Lihat begini hasilnya. Seorang pengantin mendadak viral di media sosial lantaran kerasukan jelang akad nikah. Bahkan saat hendak dirias, pengantin wanita ini malah jatuh pingsan hingga harus diinfus. Alhasil, sang MUA pun terpaksa merias pengantin wanita tersebut saat dalam kondisi tertidur. Dikutip dari Oh Bulan pada Sabtu, 26 Februari 2022, peristiwa tersebut terangkum dalam video TikTok. Seorang pengguna TikTok yang diketahui bernama Yunita Nurwijayan membagikan pengalamannya saat merias pengantin. Ia membagikan kisah salah satu pengantin yang diriasnya tiba-tiba pingsan. Pengantin tersebut mendadak kehilangan kesadaran. Sementara itu, wanita tersebut diyakini kerasukan. Ia pun ditenangkan dan diinfus. Namun, sang penata rias tetap harus melanjutkan pekerjaannya. Sang MUA harus menyelesaikan riasan pengantin. Rupanya, mempelai pria telah tiba di tempat pernikahan. Untungnya, setelah selesai, wanita itu sadar. Meski begitu, dia perlu ditopang untuk berjalan untuk melanjutkan upacara pernikahan. Sayangnya, itu hanya untuk sementara waktu. Ternyata mempelai wanita tersebut pingsan lagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lantas, bagaimana dengan hasil riasannya? Walau sang MUA merias dalam keadaan mempelai sedang tidur, hasilnya tetap ciamik. Segalanya tampak on point dan flawless. Pengantin wanita tampak menawan dengan lipstik merah dan alis on fleek. Hasil make up MUA yang merias pengantin dalam keadaan tidur. Pemirsa Seliput TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton